Disebut playboy oleh Memes Prameswari karena ingin punya dua istri, begini respon Billy Syahputra. Memes Prameswari menyebutkan bahwa Billy Syahputra sebagai sosok lelaki playboy. Hal tersebut Memes Prameswari sampaikan saat dirinya ditemani sang ibu mengunjungi rumah Billy Syahputra. Dalam kesempatan tersebut terlihat Billy Syahputra dengan berbincang-bincang dengan Memes Prameswari serta ibunya. Pada awalnya Billy Syahputra menyebut Memes Prameswari sebagai playgirls karena dekat dengan banyak pria. Mendengar tuduhan tersebut, Memes Prameswari pun langsung membalikkannya dengan menyebut Billy Syahputra seorang playboy dan dekat dengan banyak wanita. Bahkan Memes Prameswari juga mengatakan Billy adalah playboy karena ingin memiliki dua istri. Anda yang playboy, istri aja dua maunya, ucap Memes Prameswari. Setelah mendengar tuduhan balik dari Memes Prameswari, Billy Syahputra menolak dan mengatakan dirinya bukan playboy. Dari penolakan tersebut, Memes Prameswari mengatakan jika Billy Syahputra bukan playboy, maka Billy Syahputra adalah buaya. Kalau bukan playboy ya, krokodil, ujar Memes Prameswari. Mendengar omongan Memes Prameswari tersebut, Billy Syahputra pun mengatakan pada Memes Prameswari dan ibunya bahwa dalam agama laki-laki disunahkan memiliki 4 istri. Bahkan kalau sunahnya kan 4 ya mah, kata Billy Syahputra menambahkan. Mendengar jawaban Billy Syahputra tersebut, sontak Memes Prameswari dan sang ibunda pun tertawa. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Billy Syahputra dan Amanda Manopo, kisah cintanya bikin netizen baper, asmara 9 bulan berakhir unfollow. Billy Syahputra dan Amanda Manopo adalah pasangan yang sempat menggemparkan publik hingga didaulat sebagai sejoli paling romantis saat itu. Kehidupan Billy Syahputra dan Amanda Manopo tak pernah luput dari perhatian publik hingga kisah keduanya hampir setiap hari menghiasi pemberitaan. Kebucinan Billy Syahputra dan Amanda Manopo saat itu bikin meleleh, seolah tak ada lagi celah bagi keduanya untuk berpisah. Perjalanan cinta dua sejoli tersebut dari awal hingga akhir pertemuannya terekam dalam YouTube Billy Syahputra. Pertemuan pertama keduanya terekam dalam video berdurasi 13 menit pada 7 Juli 2021. Dalam video itu, Billy Syahputra dan Amanda Manopo ngobrol berdua di dalam mobil milik adik dari almarhum Olga Syahputra itu. Billy Syahputra yang menggunakan baju putih dan Amanda Manopo menggunakan pakaian hitam, benih cinta mulai terlihat dari tatapan dan sikap keduanya. Keduanya juga tampak terlihat masih kaku dan sering salah tingkah, terutama Billy Syahputra. Apalagi sebelumnya mereka hanya komunikasi melalui sambungan telepon. Namun, tak bisa dibungkiri, begitu juga dengan Amanda Manopo yang tidak bisa menutupi benih cinta untuk Billy Syahputra. Hal itu ditunjukkan Amanda Manopo dari jawabannya saat ditanya Billy Syahputra soal tipe lelaki impiannya. Yang pekerja keras, baik, ya kayak kamulah, ucap Amanda Manopo. Dari obrolan berdua tersebut, sebulan kemudian Billy Syahputra dan Amanda Manopo sudah berjalan berdua dan saling mengungkapkan perasaan. Sambil lesehan depan mall pada 8 Juli 2020. Saat itu Amanda Manopo menanyakan apakah Billy Syahputra sayang kepadanya. Ditanya begitu, Billy Syahputra spontan mengangguk. Hari berlalu, kemesraan keduanya makin membuat publik semakin penasaran hingga mendoakan keduanya berjodoh hingga ke pelaminan. Namun hampir 9 bulan kisah cinta keduanya, Amanda Manopo yang makin sibuk dengan syuting sinetron Ikatan Cinta, membuat pemeran adik itu makin sibuk. Bahkan sudah sebulan mereka tidak bertemu, hingga Billy Syahputra menyempatkan diri menemui Amanda Manopo ke lokasi syuting. Billy Syahputra hingga membuat nasi goreng, yang dalam percakapan via WhatsApp bahwa Amanda Manopo yang sibuk di lokasi syuting mengaku belum makan nasi sama sekali. Perjalanan pun ditempuh Billy Syahputra ke lokasi syuting demi rasa rindunya kepada Amanda Manopo, sang pujaan hati. Sampainya di tempat Amanda Manopo syuting, kedatangan Billy Syahputra disambut pelukan erat. Bukti betapa beratnya rasa rindu mereka yang terekam dalam YouTube Billy Syahputra pada 5 Januari 2021. Namun tak lama kemudian, keretakan hubungan keduanya tiba-tiba ramai ke permukaan. Amanda Manopo meng-unfollow hingga menghapus foto Billy Syahputra dari akun Instagramnya.
Hal itu dikonfirmasi dalam YouTube Billy Syahputra pada 15 Januari 2021. Dalam keterangannya, Bang Billy mengaku tidak mengerti ada apa. Apakah dia balas dendam terhadap gua? Gua nggak tahu kenapa. Mungkin Manda lagi marah atau lagi kesel, katanya. Para netizen akhirnya mendapat jawaban bahwa hubungan mereka baik-baik saja setelah muncul video Amanda Manopo yang datang ke kediaman Billy Syahputra pada malam hari pada 17 Januari 2021. Dengan membawa kue ulang tahun, Amanda Manopo memberikan surprise untuk hari kelahiran Billy Syahputra. Namun peristiwa itu ternyata menjadi konten terakhir keduanya. Meski tak ada jawaban resmi dari keduanya, namun hingga kini tak ada lagi kisah kebersamaan antara Billy Syahputra dan Amanda Manopo. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Billy Syahputra ungkap pesan Olga Syahputra saat sakit ke Deni Cagur. Ada pengalaman diberi tepung. Kepopuleran Billy Syahputra di dunia selebritis tak lepas dari sang kakak, Olga Syahputra. Sebelum meninggal dunia pada 27 Maret 2015 silam, ia pernah berpesan pada adiknya. Dulunya Billy Syahputra tak pernah menyangka maupun bermimpi menjadi artis meskipun waktu itu Olga sedang di puncak kepopularitasan. Almarhum Olga Syahputra pun tak pernah meminta Billy untuk mengikuti jejak karirnya sebagai komedian tanah air. Sederetan fakta soal karirnya diungkapkan oleh Billy Syahputra saat menjadi bintang tamu di konten YouTube pelawak Deni Cagur. Tentunya video tersebut dapat bersimak atau juga dapat dilihat dengan judul Ini Amanah Olga Syahputra Saat Sakit Untuk Billy Syahputra. Selama gua ikut almarhum, gua pernah nyuruh gua, ayo bang, Billy jadi artis. Mumpung abang lu besar nih, mumpung abang lu ada nama gak pernah kan? Ucap Billy dikutip oleh banjarmasinsport.co.id. Kepada Deni Cagur, Billy menceritakan alasan dirinya terjun ke dunia hiburan. Semuanya bermula saat Olga jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Saat itu tim kreatif dari Trans TV membujuk Billy untuk menggantikan Olga Syahputra. Akan tetapi karena saat itu Billy cenderung pemalu tak akan pernah punya persiapan untuk muncul di stasiun TV, maka ia menolak. Kalau itu juga, hati Billy terenyuh dan merubah pikiran untuk menerima tawaran dari kru TV. Akhirnya gue diajak untuk gantiin YKS karena waktu itu Yoga lagi sakit dan di RS Medistra, pungkas dia. Cerita Billy ini pertama kali ia syuting berpakaian serba warna kuning dan dapat adegan lucu wajahnya ditepungin oleh Deni Cagur. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dikabarkan dekat dengan Billy Syahputra, Memes Prameswari ungkap fakta sebenarnya. Setelah putus dari Amanda Manopo, Billy Syahputra dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Memes Prameswari. Bahkan kemarin Memes sempat dipertemukan dengan orang tua Billy di sebuah program komedi. Saat dikonfirmasi, Memes menjelaskan bila kedekatan mereka yang hanya sebatas profesional. Keduanya juga tidak pernah memberi statement sedang menjalin kasih. Aku sebatas menjalani sketsa saja. Aku berusaha profesional. Dari konsep seperti apa? Karena kan main sketsa. Kita sendiri tidak pernah berstatement gimana-gimana. Jadi ikuti alur aja. Jelas Memes saat ditemui di kawasan Kapten Tendean Jakarta Selatan baru-baru ini. Pertama, Memes tidak ingin mengumbar pasangan. Bicara soal pasangan, Memes Prameswari mengatakan bila saat ini dirinya masih sendiri. Jikapun ada, ia termasuk tipe wanita yang enggan mengumbar hubungan asmara. Aku tipikal yang tidak pernah publish orang spesial ya. Aku tidak suka diumbar-umbar gitu. Sekarang masih kejar karir dulu biar stabil, ujarnya. Kedua, Billy masuk kriteria idaman. Ketika ditanya apakah Billy Syahputra termasuk dalam kriteria pria idaman Memes, Memes Prameswari tidak membantah. Menurutnya Billy adalah idaman semua wanita. Kalau aku selalu bilang Kak Billy tipe semua cewek karena orangnya baik, ramah, apa adanya, terus lucu. Ya dia kriteria semua orang.
pungkas wanita asal Surabaya ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you.